Hebat. Maju. Halo teman-teman, jadi kita ketemu teman-teman dari Filipina. Filipina, ya. What's your name, sir? Toto Rangges. Toto Rangges. Ya, number one. Romy. Romy, wah nah, luar biasa. Filipina. Filipina, ya. Filipin. Thank you. Indonesia. Number one also. Yeah. thank you. As and each one, my event, The Max in The Max. Bali. Bali, ah. Yeah. Number one, ah. Yes, you come in Bali in December. December. Yo. I hope. Oh, thank you, teman-teman. Filipina luar biasa support. Thank you ya, sure. Oke, okay, thank you. Okay. No, sahabat bonsai, hari ini kita ketemu teman-teman semua ada di Tangerang. Ya Om ya. Om siapa Om? Salam Om dulu. Saya Om siapa? Saya Om Musa. Jakarta. Saya Om Randu, Tangerang. Luar biasa. Kita healing dulu nih Om. Jalan-jalan ya. Lihat bursa siapa tahu salamin teman-teman. Oh gitu ya. Silakan. Luar biasa. Bapak Sani supportnya gila. Keren. Yuk jalan-jalan lu. Yuk, thank you Om ya. Nah hari ini kita dia mau masuki stand bursa yang ada di Tangerang. And fire tuh. Halo. Selamat sore semua. Salam sehat selalu. Nih, Ayah Udik ada di sini nih, teman-teman kita. Filipina. Halo, Filipina. Filipino. Ya. Woi, what's your name? John, my name is Syuka. And channel YouTube Suka Beli Bonsai. Jadi, teman-teman kita jumpa di apa? Shusheki ya. Dan Om siapa? Purwanto. Om Purwanto. Om, kalau Shusheki ini paling mahal berapa harganya? Harga masalah mahal, harga seperti bonsai juga kalau sudah. Oh, relatif ya? Relatif. Itu relatif, jadi pohon itu yang jelas menyesuaikan lah kalau batu itu ya Om ya. Tapi panas juga di sini ya? Iya. Cetar ya? Jalan-jalan, sukses selalu ya? Iya. Sehat, yuk. Hei, Suzuki. Punya batu. Nah, ini sendigi. Ada sendigi lama nih kita jumpa nih. Jadi pohon ini nggak asing nih lagi. Ternyata ketemu di sini. Besar pohonnya. Sendigi lama, jumpa di sini toh. Harga berapa nih Om? 80. Cantik itu, unik nih. Waru berapa Om? Waru katanya dulu ya. Oh, gak tahu harganya nih? Iya, itu orang tulisan. Apa kabar Om Go? Baik, Pak. Ternyata banyak saudara saya di sini nih. Banyak saudara saya di sini. Apa kabar Om? Sehat selalu ya. Sorry tangan kiri saya. Sehat selalu. Teman-teman, lihat bahan dulu nih. Akarnya bagus, Om. Bahan ini. Anting putri. Ini jumpa lagi dengan sahabat kita nih. Dengan Om siapa? Andi Nu. Om Andi Nu dari? Dari Tangsel, turun Tangerang Raya. Nah ini. Mantap. Jalan-jalan pasti ketemu. Jangan lupa The Max Om ya. Oke, siap. Ingat, di bulan Desember. Siap. Kita sukseskan. Mantap. Gimana pohon kecilnya tangkapnya sekarang? Harganya seberapa ini? Harganya pohon kecil nggak kalah sama pohon gede. Oh gitu ya? Yang penting secara konsep, secara kematangan dapat. Wah itu. Pohon gede juga pasti kalah. Luar biasa ya? Iya. The Max. Gaspol. Apalagi pohon kecil yang daunnya bisa ngikutin kecil semacam sancang. Tambah keren. Iya. Semangat Om ya. Makasih Om. Mantap semangat. Sukses selalu.
Salam demek. Salam demek. Ini ya. Sip. Nah, teman-teman masih ngintip-ngintip bahan ini. Bahan yang sudah jadi maksudnya. Ini anting putri. Ini gayanya natural banget ini akarnya. Tuh. Ini posisi harga berapa nih, Om? Di harga 7,5. 7,5 juta. Bisa kurang? Masih nego, Pak. Oh, ini 7,5 juta masih nego. Jadi naturalnya luar biasa, teman-teman. Jadi teman-teman yang mau minang atau nego silakan, keren pohonnya. Ya, tinggal penambahan aja. Cantik. Terus lanjut. Kalau ini anting putri ini? Itu di harga 10. 10 juta. Akar udah bagus ya. 10 juta. Kalau ini, Om. Harga berapa nih, Om? Lupa ya, cek harga dulu nih. Ini keren, buahnya kecil juga. Ini buat demek bisa ya? Masuk ya? Oh, masuk ini, masuk. Tingginya kurang lebih sekitar 15. Vietnam nih? Bogel ini. Tuh. Ini Vietnam. Tuh, harganya masih tengok-tengok nih berapa harganya nih. Tuh, akar. Posisi 15. Tapi bisa nego ya. Tuh, teman-teman bisa lihat-lihat. Ini Vietnam juga nih? Ya, itu Vietnam. Akarnya keren. Harga berapa nih, Mas? 35. Tuh, karakter tuanya banget nih. Putri itu. Nah, ini posisi harga 35 juta. Ini buat demek bisa nih. Tuh. Ini tingginya 20 cm. Tuh, tingkat karakternya. Keren. Silakan dibina. Demek nih, Om. Ya, ya. Sun. Bilang demak, demak. Ya itu, makanya saya tunggu demak ya. G. Tuh, Andi Putri. Nah, ini akar udah bagus. Tinggal pemecahan aja. Komposisi lengkap. Nah, yang mau koleksi silakan. Harga berapa nih, Om? 40 juta. Ini kecil kok ngalahin yang besar harganya? Karena mungkin rantingannya udah mulai lengkap gitu, Pak. Oh gitu. 40 juta. Ini kecil-kecil cabai rawit ini. Enggak bisa kurang. Masih ini boleh, Pak. Negonya kalau 20 juta boleh. Belum dapat kayaknya, Pak. Nah, ini posisi harga 40 juta, teman-teman. Jadi enggak rugi kalau beli bahan seperti ini. Karena tinggal langsung kontes bisa, karena udah rapat ya. Ini Vietnam ya? Vietnam, Pak. Oh, Vietnam mikro, ini? Ya. Mikro ya? Ya. Keren banget. Ya, silakan teman-teman bisa dipilih-pilih bahannya. Kita selalu akan berbagi informasi dan inspirasi. Ikuti terus channel YouTube Suka-Suka Beli Bonsai. Lihat lagi, Om. Mana ya? Ya, ini nih. Yang dari Vietnam kemarin ya, ikut demek ya? Ikut ya. Kemarin ini tuh. Posisi harga berapa sekarang ini? Harga 60. 60 juta. Keren. Ini ada bahan Sensimbur. Sensimburnya harga berapa? 45. Tuh, keren. Sensimbur harga posisi 45. Kalau anting putri ini? Cek
harga dulu. Ya, cek silakan harganya. Komposisinya udah tepat pohon ini. Cuma medium deh ya. Tingginya berapa? 35. Ya, harga berapa? 60 itu, Pak. 60. Ustawa dengan terus sedikit. Ya, semoga deal katanya Mas Agus ya deal. Iya. Nih. Sensi mur yang keren nih. Iya. Bapak ini, Pak. Tar dulu, Om. Tuh. Sensi mur yang tarung. Sensi mur yang tarung itu. Terus memang kita perhatikan kematangannya, dasarnya tuh. Ush, keren pohonnya. Harga berapa nih, Mas? Ini di harga 150. 150 bisa nego. Pohonnya siap kontes. Perhatiin teman-teman secara detail yang senang dengan sensi mur. Mana lagi? Permisi, Ge. Nih, sensi mur. Rekomendasi Mas Agus ini. Ini murah apa mahal, Mas? Berapa harganya? Belum, tanya itu. Oh, tanya itu. Bo. Yang ini berapa, Bo? Arkar keliling Indonesia. Keliling Indonesia sampai ke belakang, Bos. Sampai ke belakang, yo. Ini oh. Segini. Coba pegang, Mas Agus. Terus. Besar ya. Tuh, ya tuh, satu. Tahapannya yang keren nih. Nih. Harga berapa, Mas? Ya, harga 30, Pak. Harga 30 bisa nego. Kita lihat yang kecil-kecil dulu nih, yang demek-demek ini. Ah. Jangan mek-mek ya. Iya, Pak. Di demek, di mek-mek nanti. Jangan demek. Demek. Oh, demek ya. Ini berapa nih, Mas? Yang kecil-kecil ini tuh. Diborongin aja nih, Pak. Berapa pohon? Ya, satu, pohon. Dua, empat, 15 juta. Tiga, empat. Ini satu ya? Iya. Tuh. Wah, udah pasti ya nih, lihat. Ini katanya diborongkan, akar keliling sudah semua siap tampil untuk demek ini. Tuh. Nah, ini posisi harga berapa? Borong 4 nih. 15 ya, Pak. 15. Ya. Tapi masih bisa nego. Nego kopi, Pak. Nego kopi ya? Iya, bisa, bisa, bisa. Bisa. Itu sama nganternya saya sana langsung. Oh, gitu ya? Kalau ada satu truk. Tuh. Ini yang mau cerai jadi langsung kontes bisa. Wih, luar biasa, Mas. Thank you ya. Siap, jadi review-reviewnya nih. Ini titipan teman-teman, lihat bahan katanya. Ya, siap. Ini Vietnam. Wih, ini Vietnam. Vietnam. Karakternya nih ya, Vietnam ya. Candi perambahannya. Kalau posisi ini, Mas. Ini kira-kira berapa tahun umur buahnya ya? Lebih lah 10 tahun ya, sampai akar kayak gitu loh. Anting putri. Kalau anting putri di sini medianya apa? Kalau kita menggunakan pasir malang aja, Pak. Pasir malang aja. Sekam bakar paling. Sekam bakar ya. Di untuk di Bekasi apa di Tangerang, Jakarta khususnya. Tuh, ini harga berapa ini posisi? 250, Pak. Hah? 250. 250 juta? Ya. Bukan 250, Pak. J dipakai juta nih. Nah, silakan dilihat ya. Nego tipis. Oh, negonya enggak banyak ya. Iya, siap. Luar biasa, salam. Ya.